Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Ya, semoga teman-teman semua sedang dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Ya, apakah sudah melihat video saya yang tadi malam, yaitu tentang bagaimana cara mengubah status WhatsApp menjadi makin kece? Nah, kalau misalkan belum, silahkan ditonton terlebih dahulu, atau kalian juga bisa melakukan subscribe untuk mendukung channel saya ini. Nah, untuk saat ini saya sedang membuat tutorial lagi, yaitu bagaimana sih caranya kita mengubah background video agar lebih menarik lagi. Nah, kita ketahui kan kalau misalkan video itu biasa aja, rasanya untuk dipandang mata itu juga tidak enak. Nah, oleh sebab itu banyak yang memakai atau mengedit video dengan berbagai macam software atau aplikasi. Nah, untuk mengedit video tersebut, yaitu cara membuang layar pada background di belakang, itu saya menggunakan aplikasi bernama KineMaster. KineMaster yang saya pakai adalah KineMaster Diamond. Oke, kita langsung aja pada eksekusinya. Bagaimana sih caranya menghilangkan latar belakang di video sehingga video tersebut lebih menarik lagi? Yang pertama, buka aplikasi KineMaster kalian. Setelah buka, silahkan tekan Add Project. Di sini ada pilihan bisa buat untuk video, terus untuk story atau feed di Instagram. Nah, untuk ini saya akan membuat di video YouTube, yaitu memakai yang pertama 16:9. Baik, kita memasuki halaman bagaimana caranya untuk mengedit video. Yang pertama adalah tekan media, ya, terus pilih latar. Latarnya itu terserah kalian. Kalau saya suka warna biru seperti ini. Oke. Terus yang kedua, kalian itu harus mempersiapkan terlebih dahulu video dengan berlatar berwarna hijau. Makanya ini adalah salah satu trik bagaimana nanti warna hijau tersebut bisa hilang. Nah, kalau misalkan kenapa gak pakai warna lain, karena green pada layar ini memang bisa membuat ibaratnya ini rumus dari menghilangkan latar belakang yang ada di video tersebut. Oke, misalkan kita pakai latar yang lebih keren ya, misalkan ini ada gunung ya. Oke, gunung, kita perpanjang waktunya, durasinya. Langkah kedua adalah kita masuk pada lapisan, terus pilih media. Nah, di situ ada pilihan video yang kamu telah buat dengan menggunakan layar berwarna hijau. Silakan pilih. Nah, nanti kan formasinya seperti ini. Jadi masih belum kelihatan background bagian belakangnya secara sempurna. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengunjungi kunci Chrome. Ada di bagian sini, kunci Chroma. Kita tekan, terus kita aktifkan. Nah, itu sudah hilang ya. Namun ini masih belum sempurna atau belum rata. Oleh sebab itu, kita harus diatur terlebih dahulu. Bisa mengatur bagian atas berapa persennya. Nah, itu udah lumayan kelihatan ya, lumayan bagus. Terus ya, kita atur sampai sempurna.
kemudian kita bisa masuk pada kurva detail untuk mempertajam lagi. Nah, kalau misalkan sudah selesai, baru tekan centang tersebut. Oke, dan hasilnya seperti ini. Halo sobat, saat ini bersama saya lagi, yaitu Fendi Haris. Dan saat ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut sangat banyak sekali faedahnya atau manfaatnya. Untuk mengawali pembahasan kali ini, saya akan... Nah, gitu. Terus bagaimana kalau misalkan video ini biar lebih seru lagi, kita bisa pasang musik pada bagian video ini, yaitu dengan cara menekan audio, terus ke aset musik. Nah, kalian itu pilih musik-musik yang telah kalian unduh di KineMaster tersebut, misalkan Infinity Door. Nah, kalau misalkan suka, silakan tekan plus. Oke. Nah, di sini sudah sebenarnya sudah ada musik, terus ada suara juga. Namun, bagaimana sih caranya kalau misalkan musiknya itu dikecilin? Terus suaranya biar gak pecah atau gak, atau suaranya itu kedengar kencang atau keras. Yang pertama, tekan pada bagian musiknya terlebih dahulu, terus tekan sound di kiri. Oke. Terus pada bagian volume ada 100%, kita kurangi menjadi sekitar, ya, disesuaikan dengan suara kamu, bahkan 45%. Kita coba lagi. Halo sobat, saat ini bersama saya lagi, yaitu Fendi. Masih kurang ya. Jadi kita perkeras pada bagian videonya. Caranya sama dengan menekan tombol volume ini, terus kita naikkan menjadi, ya, sampai suara itu balance antara musik dengan suara kamu. Kita coba lagi. Halo sobat, saat ini ya nampaknya sudah lebih keras, yaitu... Namun bukan di situ aja, kita bisa naikkan suara lagi pada bagian amplop volume. Ya, naikkan sekitar 150. Oke. Nah, kita coba hasil akhirnya seperti apa. Halo sobat. Nah, saat ini bersama saya sudah lagi, enak ya. Sudah enak kan suaranya sudah keluar. Dan terus musiknya saat juga. Saat ini kita akan membahas enak tentang sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut sangat banyak sekali faedahnya atau manfaatnya. Untuk mengawali, nah, kalian juga bisa memasang banyak lagi di sini, seperti misalkan memadukan sebuah teks. Caranya adalah ke bagian lapisan, terus tekan teks, kalian masukin aja misalkan tutorial buat video cakep. Oke. Terus kita pilih fontnya yang bagus apa kira-kira. Minecraft juga bagus. Oke. Terus kita perbesar. Dari atas. Kita bisa pasang background dari teks tersebut, yaitu warna latar. Oke. Biasanya kan teks yang bagus atau menarik itu kan berwarna mencolok di
kita pakai warna kuning. Simpel sih, jadi hasil akhirnya seperti ini. Halo sobat, saat ini bersama saya lagi yaitu Fendi Haris, ya. Dan saat mudah sekali ternyata ya untuk membuat video yang cakep seperti ini. Modalnya pun juga gak mahal sih. Untuk membeli kain berwarna hijau ini, saya membelinya di pasar berukuran 2 meter cuman ya sekitar 25 ribuan, lah 25 ribuan, tapi bisa membuat video yang cakep seperti ini. Jadi ini cocok buat kalian yang berkreasi untuk membuat video-video yang menarik, tentu dengan background yang juga bagus sekali. Untuk backgroundnya sendiri, apakah foto? Tidak, sebenarnya ini bisa pakai video juga backgroundnya. Backgroundnya juga bisa pakai video, jadi ada semacam bergerak. Misalkan kalian suka bermain game, itu biasanya ada kan yang bergerak-bergerak, misalkan nembak-nembak gitu. Terus kalian membuat video yang bisa di latarnya tersebut juga bergerak. Ya pokoknya keren sekali, kayak para gamers gitu. Sebenarnya langkahnya cukup mudah sekali, dan kalau misalkan kalian bisa membuat ini secara sempurna, nanti kalian bakalan bisa lagi mengembangkan ke video yang lebih keren lagi dari ini. Ya, itu aja tutorial kali ini, dan jangan lupa ya subscribe jika kalian suka video dan tutorial kali ini. Karena jika kalian subscribe, maka saya pun juga akan bersemangat lagi untuk membuat video-video tutorial berikutnya, baik dari aplikasi handphone, terus tutorial-tutorial yang menarik, dan banyak lagi. Oke, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera.